Kita tambah. Masa ni lah aku tak berani nak melilau sangat mata. Sebablah aku takut tim aku seram ke, ada ular ke apa kan. Tu aku dah aku diam je, kalau nampak apa-apa aku diam. Aku ajar juga join sebab ada juga aku ajar beberapa orang yang kurang berani nak main redah paya ni. Aku ajak je, cuba try main ekstrim sikit orang kampung kan. So masa ni orang tak ada pergi tempat ni. Memang aku je redah sebab tu tak ada jalan apa semua sampai ke port ni lah. Memang paya bawah air, gengs. Memang parah pinggang, parah dada. Aku lantak lah. Sebab ni dah kira sungai ni, sungai ni dia penuh ni. Tepi sungai ni dia penuh dengan rumput. Bawah tu memang dah air semualah. Aku masa ni tawakalilah lah. Ada ular sawa ke, anak konda ke, buaya ke. Balik-balik aku cakap bapak aku, aku redah sini. Kena marah ke. Tapi alhamdulillah so far tak ada masalah. Kangkung-kangkung macam ni lintah banyak. Alhamdulillah dengan kelajuan kuasa tinggi tak kena. Alhamdulillah. So aku bolehlah nak repeat lagi tempat ni. Sebab masa ni aku pergi ni pun tengah nak cari port. Dah lama sangat tak pergi sini. Tapi ni kesian lah budak-budak aku. Tonggang-tongging, tertonggang-tongging, follow kepala aku. Tapi insyaAllah nanti aku tunjukkan korang. Bila aku dapat port yang baik-baik, aku share kat korang video aku tarik ikan macam mana. Mantap tak mantap? So kita teruskan.
Garang. Rasa pokok jimai. Otak dia, guys. Tiba-tiba geng, lepak-lepak dulu lah. Inilah risiko sebagai seorang pemancing. Kita orang dah berkemas-kemas, santai-santai. Tiba-tiba kat belakang, oi, handphone apa? Orang nak kat atas pokok. Dah, turun. Oi, gengs. Seram tu lah. Nasib baik ular sawa, babe. Oi, ya Allah. Meluru, dia meluru terus tu. Oi, safety, gengs. Aku lah agak lah. Pantai. Kau bengap. Woi, pantai kau sengit gitu ke apa? Dahlah, ikat aku dekat tali kabel. Dia pun laju juga. Sebab aku pun tengok yang mana. Takpelah, sikit hasil. Yalah gengs, kita orang balik ni gengs. Dodol, seluang, baung, sakai. Bye bye. Okay gengs, so tambahlah kita kat TVC hari ni. Dah habis, aku dah lama tak nak pergi. Kita dapatlah beberapa ikan. Kat sini lah aku ada main dulu. Betul kat sini ni memang dah ramai. Bapak aku ke pakcik aku dah tak bagi main sini. Sebab dia kata dia punya yang memang dah besar-besar kat sini. Mana orang Sri Medan, betul tak info tu? Memang sebab yang ada tu dah mati besar. Mereka dah naikkan. Terus sini memang terlalu banyak. Tapi kita semua tahu kalilah lah. So kita ada penerjun-penerjun. Kita orang menjala tadi.